Nasib dua pemain asing Persebaya Surabaya yaitu Silvio Junior dan juga Igor Vidar ternyata berbeda jauh. Khusus untuk Igor Vidar paling apes karena hanya diparkir oleh Persebaya Surabaya setelah putaran pertama Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya malah mendatangkan sosok gelandang serang asal Portugal yaitu Zé Valente untuk menggantikan Igor Vidar. Padahal kontrak Igor Vidar di Persebaya Surabaya berakhir pada April tahun 2023. Dengan begitu, Igor Vidal masih menyisakan sisa kontrak bersama Persebaya Surabaya. Mengingat Persebaya Surabaya juga tidak mau mendepa Igor Vidal yang masih memiliki kontrak hingga April tahun 2023. Berbanding terbalik dengan Silvio Junior yang sudah resmi dilepas Persebaya Surabaya pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Meskipun masih memiliki kontrak, Persebaya Surabaya rela melepas sosok Silvio Junior setelah putaran pertama Liga 1 2022-2023. Bahkan Silvio Junior kini sudah mendapatkan klub baru yaitu Persikabo 1973 untuk mengarungi putaran kedua Liga 1 2022-2023. Mari nantikan nasib Igor Vidal di Persebaya Surabaya selanjutnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!